Seekor ikan hiu tutul Kamis pekan lalu terlihat muncul dan naik ke permukaan laut Pulau Belitung. Kemunculan mamalia terbesar dengan ukuran panjang 11 meter dengan lebar kepala sekitar 2 meter ini terlihat oleh nelayan yang sedang berada 6 mil ke arah timur laut dari bibir pantai Selindang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Seekor mamalia laut yang diduga kuat adalah ikan hiu tutul Kamis pekan lalu terlibat muncul di permukaan laut Pulau Belitung. Kemunculan ikan ini diabadikan langsung oleh seorang nelayan yang saat itu sedang beraktivitas 6 mil arah timur laut dari bibir pantai Selindang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Kemunculan hiu tutul ini mengejutkan nelayan yang sebelumnya seekor hiu tersebut dilihat hanya seperti sampan yang hanyut. Namun setelah dilihat lebih jelas ternyata seekor hiu tutul. Diperkirakan hiu tutul tersebut punya ukuran panjang 11 meter dan lebar kepala sekitar 2 meter. Awalnya nih ini ceritanya mau pergi mancing. Bagi lah mancing, jadi begitu sampai tengah, mancing lah dulu kan. Belum ada ketemu-ketemu ikan ini, belum ada lagi pesi mancing. Terus tiba-tiba di atas depannya kapal itu ada bayang-bayang hitam dari bawah kan. Nah, terus gak nyangka kalau itu ikan, belum tahu. Mungkin itu apalah misalnya sampah yang hanyut atau gimana, potongan kayu kan, lu mengira itu kayu dalam ikan kan. Jadi setelah bermulai kemudian, barulah bayang hitam ini naik ke permukaan. Naik-naik, barulah tahu kalau itu ikan. Spesies ikan terbesar ini biasanya hanya ditemukan di beberapa daerah saja di Indonesia. Salah satunya di Botu Barani Gorontalo yang muncul pada setiap bulan Agustus. Masih terjaganya kemurnian Laut Belitung dengan sumber hayati yang berlimpah saat ini sangat memungkinkan spesies ini bisa muncul dan bertahan. Dari Belitung Timur, Bangka Belitung, Devi Sulistia, iNews, melaporkan.